Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Wahyu Puspitawati di channel YouTube aku Puspita Craft. Hari ini aku akan memberikan tutorial mengenai membuat dalgona, tapi kita nggak pakai kopi ya, kita pakai cokolatos seperti ini. Saya mau coba gitu cokolatos. Saya pakai 2 sachet ya, kemudian dengan air karena biasanya kan kalau kafe kan ini ada ditambah gula, tapi karena coklatos ini udah mengandung gula, jadi coba saya akan menerapkannya. Saya coba resep yang tidak pakai gula ini. Jadi kita coba perbandingan air dan dalgonanya 1:1 ya. Tuh. 2. Oke. Lima, kira-kira 6 ya ini ya. 6. Tapi ininya mungkin saya nggak pakai semua, nggak 6 ya, ini 3 gitu ya. Takutnya ini gagal karena memang yang resep asli itu menggunakan ini ya, kopi ya tanpa gula. Coba ini kalau saya aduk dulu gimana? Ini baru 2 ya guys. Nah, teksturnya seperti ini. Jadi tadi 6, airnya 2 sendok. Ini akan kita coba di mixer dulu. Nah, jadi kita coba ini ya, mixer dulu ya guys ya. Kecepatan yang sedang dulu. Mungkin hasilnya akan lebih ini ya, lebih encer karena kandungan gula di dalam coklat itu cukup tinggi guys. Ini karena memang komposisi dari coklat itu banyak gula ya, dan banyak mungkin ada ininya juga
creamer mungkin ya. Jadi memang dia nggak bisa ini, nggak bisa apa, nggak bisa sekental kalau kita bikin Nescafe klasik itu ya. Waktu itu kita bikin bisa kental dan nggak gerak gitu. Bisanya itu seperti itu. Nah kalau ini nggak bisa seperti itu. Nah, saya kira ini udah maksimal ya guys. Nah, kemudian kita akan sajikan di gelas tadi ya. Nah, jadi kita ini ya guys, apa, kasih es dulu di gelas saji kita. Ini saya pakai gelas yang ada sulamannya ya guys, seperti ini ya. Nanti kawan-kawan kita belajar juga. Ini kemudian kita tuang susunya. Biar dia meluber gitu ya. Meluber di sini. Nah, ini guys. Ini keren kan? Kasih lagi, ternyata dia kental juga guys, jadi kita tidak gagal-gagal banget. Ini juga untuk olesan roti enak juga. Nah ini dia, jadilah dalgona kita ya guys. Agak meleber-meleber dikit nggak apa-apa. Nah ini udah jadi ya guys ya. Ini juga apa, gelasnya juga saya hias dengan pita-pita. Ini ada yang ini ya, luber juga ke sini nggak apa-apa. Nah seperti ini, memang nggak bisa kental banget, cuman enak, bisa untuk olesan susu juga, roti juga. Nah seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.